Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita di channel Masak Apa Bosku. Hari ini kita akan menyediakan hidangan ayam yang sangat sedap. Hidangan ayam yang garing di luar tapi tetap lembut dan berjus di dalam. Kalau anda penggemar restoran masakan Padang, rasanya mungkin anda dah familiar dengan ayam goreng lengkuas. Terima kasih buat Puan Junaidah Seman dari Banting, Selangor yang telah sudi berkongsi resepi ayam goreng lengkuas yang beliau sajikan di restoran beliau. Sebelum kita start memasak, macam biasalah, jom kita lihat bahan-bahan yang diperlukan dahulu. Baiklah, antara bahan-bahan yang diperlukan adalah setengah ekor ayam, inci halia, 1 inci kunyit, 100 gram lengkuas, 3 biji buah keras, 2 batang serai, 8 hingga 10 ulas bawang putih, 4 biji bawang merah, 1 hingga 2 helai daun limau purut, sepelepah daun kari. Resepi asal sebenarnya menggunakan daun salam atau bay leaf. Tapi disebabkan saya tak ada daun salam atau bay leaf, jadi saya gantikan dengan daun kari. So, kalau kat tempat anda ada daun salam atau bay leaf, boleh gunakan daun salam atau bay leaf. Dan yang terakhir adalah 1 sudu besar ketumbar. Okey, caranya mudah je. Kisarkan ke semua bahan kecuali daun limau purut dan daun kari. Cuma untuk lengkuas, saya kisarkan secara berasingan. Sebab untuk lengkuas, saya tak nak kisar terlalu halus. Biarkan dia ada serat-serat sedikit supaya serunding yang terhasil nanti lebih cantik. Seterusnya, campurkan ke semua bahan yang dikisar tadi bersama ayam. Gaulkan sehingga rata dan sebati. Kalau nak lagi sedap, perapkan dahulu selama sekurang-kurangnya sejam sebelum dimasak. Dalam kuali dan masak di atas api sederhana kecil. Masukkan juga 1 sudu besar serbuk lada hitam, 1 sudu besar serbuk pati ayam, garam secukup rasa, sebatang serai yang telah dititik, daun limau purut. Daun limau purut ni kalau boleh siat-siatkan dahulu daripada urat daunnya supaya rasanya nanti lebih kuat. Dan yang terakhir, daun kari. Gaulkan supaya bahan menjadi serata, kemudian tutupkan kuali untuk mempercepatkan proses memasak. Boleh letakkan sedikit air jika perancang anda terlalu kering. Bila ayam hampir masak, buka penutup kuali dan masak sehingga kuah menjadi kering. Bila kuah dah mengering, bolehlah diangkat dan ditapiskan supaya cecair yang masih terdapat dalam masakan dapat disingkirkan. Kemudian, biarkan ayam kita sejuk dahulu.
bila dah sejuk, campurkan 2 biji telur bersama ayam. Gaulkan sehingga rata dan sebatang. Seterusnya, pisahkan ayam daripada perencah. Ini kerana kita akan gorengkan ayam dan perencah secara berasingan. Kemudian, gorengkan ayam secara deep fry dengan menggunakan api sederhana besar. Gorengkan sehingga warna ayam bertukar menjadi keperangan. Warna ayam dah menjadi keperangan, bolehlah diangkat dan ditapiskan. Seterusnya, dengan menggunakan lebihan minyak gorengan ayam tadi, gorengkan pula bahan perencahnya. Minyak tak perlu banyak sangat ya, cukup-cukup untuk goreng perencah sahaja. Gorengkan sehingga perencah garing dan bertukar warna kecoklatan. Tahu serunding dah mulai garing, senang je. Akan terlihat buih-buih mulai timbul di permukaan gorengan seperti di video. Bila serunding dah garing, bolehlah diangkat dan ditapiskan. Seterusnya, taburkan serunding yang telah digoreng di atas ayam yang telah kita goreng tadi. Sedapnya, lembut dan berjus di dalam tapi garing di luar. Layankan pula dengan nasi panas serta ulam, memang bertambah-tambahlah jawabnya. Okeylah, buat mereka yang berminat mengetahui kos keseluruhan, jom kita ke segmen kos. Ini bermakna kos keseluruhan hanyalah RM11.90 sahaja atau lebih kurang RM2 sahaja seketul. Murah je bukan? Memang berbaloi. Jika anda sukakan video di channel ini, jangan lupa untuk tekan subscribe, like dan share agar lebih ramai rakan-rakan anda dapat berkongsi ilmu yang telah diberikan. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loceng agar anda tak terlepas video-video lain di masa hadapan. Untuk sebarang pertanyaan atau cadangan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Semoga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Don't forget to subscribe!